guys, sebelum nonton video ini tekan subscribe tombol merah untuk tahu video update rumah seleb gratis. Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tahu video terbaru dari rumah seleb. Jangan ditanya tipis, biasanya begitu ya. Orang tahunya. Makanya biasanya tuh kalau kita ke Italia, ya. Kalau pesan pizza tuh satu orang satu loyang. Karena nggak kenyang, pasti tipis. Betul. Tapi begitu sampai di New York pizza tuh gede banget. Satu slice udah kenyang banget. Kecuali buat Mbak Deborah mungkin. Emang udah pernah ke Amerika? Soto banget banget. Belum pernah ke New York. Tapi kan ada New York pizza sayang. Oke, style New York pizza betul ada. Bener banget. Sekarang kita mau ngasih lihat kalau di syuting rumah seleb ini ada satu restoran yang enak banget namanya Brickfield. Oh iya Brickfield. Punyanya Ibu Lina. Benar. Oh, enak banget. Menunya ada apa aja tuh masalahnya? Ada pizza, salah ada pizza juga. Dapurnya rumah seleb itu depannya persis langsung Brickfield, ya kan? Jadi kalau ke gedungnya MNC ada namanya resto di sini Brickfield, cobain deh makanannya enak-enak. Kita salah satu pizza. Kita mau nyobain di sana apa sini? Pizza yuk, kita sana yuk, kita kesana, let's go. Alah, foto. Wow. Coba dateng. Tapi ini aku jujur ya, ini aku suka banget sama pizzanya yang ada di Brickfield, ini beneran. Iya. Best. Wow. Ini kita akan cobain kalau pizza ini aku mau makan semuanya. Aku akan review pizza Brickfield punyanya Ibu Lina. Ini enak banget guys. Kita cobain dulu ya. Ini benar-benar. Ini ada 5 macam pizza nih. Coba chef kasih tau dong. 1, 2, 3 macam. Yang pertama. Yang ini meat lover. Jadi sini ada daging ada di sini. Aku cobain. Iya, cobain. Sebutin dulu Rafi. Meat lover, ada oxtail. Ini buntut. Ini oxtail, iya buntut. Buntut sapi. Nah, ada creamy chicken. Creamy chicken. Itu margarita. Margarita. Margarita ini klasik ya. Sama yang itu rendang. Wow. Ini tuh jenis pizzanya emang agak tipis ya. Yeah. Tapi dia bentuknya kayak lebih bukan kayak pizza tapi kayak roti. Benar enggak sih? Betul. Sebenarnya ini roti. Adalah pizza klasik kayak gini. Yang sebenarnya pizza itu adalah dia awalnya itu dari naan bread. Iya, tapi toppingnya dibikin fusion. Iya. Yeah. Yeah. Sekarang aku mau review ala-ala YouTuber pizza dari Brickfield. Enak banget, guys. Ini yang margarita. Aku mau cobain yang ini nih. Yang ini nih. Yang pizza yang ini nih. Kalau aku yang oxtail. Oke, satu-satu ya aku dulu ya. Cheers. Cheers, pizza Brickfield. Yeah. Wadidaw, daw. Wow. Amazing, sparkling, margarita, yahut, Brickfield pizza. I love you. Top. Ini kalau yang ini, base-nya ini creamy. Cream sauce, jadinya dia white sauce gitu. Biasanya kan kalau yang tradisional banget itu, pizza itu kan biasanya tomato sauce. Margarita. Coba. Iya. Enak banget margarita. Basicnya itu margarita itu. Tapi di sini yang aku suka dari pizza ini adalah, dia crustnya enak banget ya. Aku mau rasa rendang, gua rendang lo. Rendang. Boleh. Ini rasa rendang, yahut. Ini dia pizza kekinian rasa rendang dari Brickfield. Punya Ibu Lina. Aku nyobanya keren nih. Keren banget ini. Ini penasaran ya ini rasanya. Oh my God, what you know? Wow. Amazing, sparkling. Cobain yang rasa buntut. Pedas. Yang buntut enak juga loh. Buntut enak ya? Yang buntut ini ya, dia ada kertas-kertasnya itu. Kayak ini rendah. Ya. Kita kenal lagi di rumah seleb. Yes, ma. Sini. Ada Hudson sama Dan. Ini mah seru banget, dua-duanya suaranya bagus kayak Raffi Ahmad. Tapi kalau ngedenger suara Raffi Ahmad, iya kalau denger suara Raffi Ahmad kan udah biasa. Jangan didengar, puyeng. Aku mau ngasih tantangan buat kalian berdua. Kalau kalian nanti kalah, kalian harus minum hukumannya ini dia. Ini apa ini? Temu komedian, alias temu lawak, ya. Tapi ngomong-ngomong kalau kalian berdua nyanyi biasa tuh udah biasa. Ya ini hukumannya harus minum jamu. Ya, udah biasa kalau nyanyi doang tuh biasa. Sekarang kita mau bikin yang luar biasa. Harus menyanyi sambil olahraga. Nah, olahraganya apa? Langsung kita undi di sini nih. Siapa satu-satu yang duluan? Satu-satu ya. Satu-satu ya. Ya. Sweet ya. Sweet siapa duluan? Sweet dulu siapa duluan? Wah. Ya. Ya. Menang. Oke, kakak Hudson dulu, pegang kakaan. Kakak Hudson. Yang kalah dulu. Yang kalah dulu loh. Nih ambil, kira-kira tantangannya apa. Oke. Jessica silakan diambil. Nyanyi sambil push up. Oh Jessica di situ ya. Hudson, tolong. Hudson tolong, nyanyi Hudson. Begini.
Nah. Oke. Okay. Ya Allah. Bola basket. Mana? Boleh nggak bola ini aja? Bola bekel. Jadi hukumannya harus sambil bola basket. Dribble bola basket sambil nyanyi. Apa guys? Cuma kamu. Jadi headset. Cuma kamu nanti ke Jessica gitu ya. Oke. Okay. Gampang. Musik. Musik. Tunggu dulu. Cowok dulu apa cewek dulu? Apa cuma bebas, kamu, bebas. Biasanya. Bebas. Hah? Cewek dulu dong. Cewek dulu. Cewek dulu. Iya Jessica, ayo. Lempar Jessica. Cuma kamu. Cuma kamu cintaku di dunia. Jessica, Jessica. Ada suara nadanya enggak pas. Sudah gagal. Coba klik indah ya, Bo. Sekarang Aan, Aan. Aan waktu ini juara berapa, Kak Deyan? 4. Wow. Kita lihat. Apa tuh? Barbel. Oke. Okay. Barbelnya mau pink atau abu? Mau cewek cowok? Pink dong. An. Keceplosan deh. Siap. Salam lagunya buat apa? Bang Agung Hercules. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Salam buat Bang Agung. Lagunya adalah Laguku. Ya ayo. Lempar, lempar. Walau malam gelap tiada berputar, asalkan laguku kan tetap berdendang, menggoyangkan kaki setiap usai, hilangkan rasa duka terpendam. Menggema, menggema nadanya di udara, dipendengarnya walau malam gelap tiada berputar. Lagi. Jangan dente dong kalau kalah. Gua harap Hasan dapat hula hoop nih kayaknya. Lu nyiksa gue sebenarnya. Apa hukumannya? Kasihan lu susah ini. Gua skipping. Ujung-ujung. Siap ya. Ya, putus lagi. Gue nyeker aja tuh ya. Enggak, bisa. Nah, oke, okay, siap. Ya. Siap. Mbok kalau sanggul gue lepas gimana? Enggak usah terlalu loncat, lewat-lewat aja. Kalau sanggul lepas, okay, dipotong honor. Berarti loncat cantik ya, Bo. Lagunya getuk. Getuk ya. Satu, dua, tiga. Sore-sore pacar gelap. Ayo konco, bodo dolanan. Prindi, prindi, kerangnya. Weh, jangan ya, eh. Weh, hebat. Satu sama. Sama nih. Ini masih banyak ya? Masih dong. Kok enggak ada mana? Oh, ini. Sekarang iya. Buat Aan tantangannya harus pakai suara cewek, suara cowok. Bisa enggak suara cewek? Suara cewek. Ya, bisa enggak? Main apa? Bulu tangkis. Ayo, gampang. Bulu tangkis. Oke, okay. Mainnya sama kamu ya. Tunggu, biar suaranya apa? Bagus ini gua pinjemin ini. Asik. Nih. Oh, boleh. Nah. Gimana nih? Makainya gimana? Oh, gini. Ini biar gua benerin. Ya Allah, kan pakai konde loh. Berat, Bo. Siap. Suara cewek, suara cowok yang menurut dikit. Ya, saya nyanyinya sambil begini dong. Pacar dunia akhirat. Musik, pacar dunia akhirat, sono. Eh, berarti kalau kesini Aan ya? Ya. Kalau kesini Iin. Ya. Kembali, kami sebelah sini. Hei.
bisa kabarkan kepadaku untuk pacarku Akira. Tidak perlu gaya, asal dia setia. Cinta dari muda sampai tua sama-sama. Kalau ada dari satu susah, Bo. Kalau bisa kabarkan segera. Berat. 2-1. Kok bisa gitu ya? Sekarang posisi kedudukan ada di 2 untuk Kakak An dan 1 untuk Jessica dan Hans. Berarti pemenangnya adalah Aan. Kalau pakai ini suaranya jadi bisa suara perempuan. Coba Raffi suruh nyanyi pakai ini. Nyanyi ya. Coba suaranya. Coba. Halo, halo. Halo, halo. Coba. Rahlata di rumah banyak-banyak istighfar ya. Oke, sekarang kalian masih ada tantangan ini. Lagi. Tantangan spesial langsung 2. Kita versus nih ya. Oh, pilih lagi dulu. Pilih di bawah. Oke. Okay. Aku aja pilihin ya. Pilih fishbowl, kalian harus ngapain? Aan ambil. Pilihin. Buka. Hula hoop. Ah, pas dipegang gue lagi hula hoop. Emang cuma tinggal hula hoop. Emang tinggal hula hoop ya? Iya, pas ya. Tapi hula hoopnya harus versus ya. Langsung aja berani enggak? Bisa enggak main hula hoop? Enggak bisa. Bisa main hula hoop? Bisa dong. Ini posisi masih 2-1 ya. Aan 2, Hudson 1. Lagunya Dasyat. Wih. Weh. Ayo jago. Hei cepat. Kayak gini. Coba. Kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya. Kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu, pasti kamu mau. Lalu cinta pun datang. Sisakan nama itu. Tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya. Kalau sudah kenal pasti kamu tahu. Kalau sudah tahu pasti kamu mau. Lalu cinta pun datang. Usahanya boleh. Boleh. Siap gak? Kaki tangan lu. Siap gak ini pakai kaki, pakai tangan, pakai leher? Aduh siap gak? Siap kalau gini mah. Siap gak nih? Oke, lepas sendal ya. Tadi lepas sendal juga gak bisa. Oke siap. Yuk. Dasyat. 3, 2, 1. Matilah gua. Oh kereta malam. Kereta malam. Kereta malam. Sekarang kita sampai main. Sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam. Cuki jagi cuki. Gembira.
jadi gelap, hatiku gembira. Ciki 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 udah. Siapa yang menang? Hudson atau An? Hudson! Hudson atau An? Pemenangnya adalah An. Hudson harus dihukum. Minum, minum. Minum. Yang mau minum Jessica atau Hudson? Yang mau minum Jessica atau Hudson? Gue aja kok pengen muntah ya gue liat. Gue aja yang minum. Ih, jamu. Oh, Jessica. Oke. Okay. Enak. Berarti hebat memang yang menang Aan. Hebat banget ya. Tapi hebat loh mereka suara tetap bisa konsisten. Buat semuanya terima kasih banyak buat pemirsa setia Rumah Seleb. Terima kasih juga buat kakak Hudson dan kakak Jessica dan kakak Aan. Yes. Terima kasih jangan lupa nonton Rumah Seleb terus setiap hari Senin sampai hari Jumat. Jam 12 siang di MNC TV. Rumah Seleb seru. Gadis atau janda? Sudah berulang kali aku bermain cinta, jadi baru abang yang ada cinta. Pemuda yang gangguku semuanya buaya, abang jadi ragu yang sesungguhnya. Atau sudah janda, baik katakan jangan malu-malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Abang tentu dapat untuk membedakannya. Hai guys, terima kasih yang udah nonton video ini. Nah, kalian juga bisa nonton video lainnya di sini. Jangan lupa subscribe di sini. Dadah!